Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Yunis Lustia. Di video kali ini aku mau mereview salah satu produk dari Scarlett. Teman-teman penasaran apa yang ingin ku review? Yuk terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, jadi aku di Shopee itu memesan produk Scarlett Facial Wash. Teman-teman, ini merupakan paket kedua dari Shopee ya teman-teman, karena pertama kan aku memesan Androk Biscuit yang di Lady Store. Nah, ini paket kedua, yaitu aku memesan facial wash ya teman-teman dari Scarlett. Dan ini nih kedua kalinya aku memesan produk Scarlett Facial Wash. Mengapa aku pesan lagi? Karena memang aku nyaman dan cocok memakai produk Scarlett yang facial wash ini ya teman-teman, buat cuci muka. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa Scarlett Facial Wash ini mengandung vitamin E dan aloe vera loh teman-teman, dan ini cocok banget buat kulit ya teman-teman. Apa saja sih kak manfaatnya Scarlett Facial Wash ini? Yang pertama itu adalah mencerahkan kulit wajah, yang kedua mengecilkan pori-pori, yang ketiga mengurangi bekas jerawat ataupun beruntusan, dan yang keempat itu adalah mengurangi kulit berminyak. Nah, boleh nggak sih cowok pakai Scarlett? Boleh banget ya teman-teman. Produk Scarlett ini bukan hanya buat kecantikan, tetapi buat menyehatkan kulit, karena memang kulit kan butuh nutrisi ya teman-teman. Jadi boleh banget, cewek cowok itu sama aja teman-teman, boleh banget pakai produk Scarlett ya teman-teman, karena memang banyak kan produknya. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli produk dari Scarlett ataupun ingin mencoba memakai salah satu produk dari Scarlett, karena memang banyak ya teman-teman produk dari Scarlett itu, ada body lotion, ada body shower, ada facial wash, ada sampo, ada conditionernya, dan banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman boleh pesennya di Shopee, nanti aku kasih linknya di deskripsi box ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini banyak manfaatnya buat teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.